Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Salim Riyadi Electronic Solution di workshopnya Salwa Salsabila Electronic ya. Ketik di Google Map Salwa Salsabila Electronic ya. Ini saya menggantikan sebagai admin ya, karena ini Salim Riyadinya lagi sibuk jadi nggak bisa bikin video ya. Kali ini saya akan mereview ya cara menggunakan ini Electronic Kitchen Scale ya. Timbangan digital mangkok untuk dapur ya. Pasti kawan-kawan semua sudah pada tahu semuanya ya. Ini timbangan untuk bumbu dapur, bisa ya beras, gula juga bisa nih. Semoga dengan tutorial ini bisa menambah wawasan dan sangat bermanfaat ya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Langsung saja ya, ini kita review ya. Dalamnya nih kayak gini. Electronic Kitchen Timbangan Digital Mangkok. Nah, mangkoknya kayak gini. Ini timbangannya ya, kayak gini. Dalamnya, sebelumnya ini dalamnya ada tempat batu ya. Kita buka kayak gini. Nah, terus diisikan batu nih, sebelah sini dan sini ya. Kita isikan batu. On. Ini ada tombol on dan unit. Ini kita nyalakan on ya kawan-kawan. Nah, sampai muncul nomor 0. 0 kayak gini nih. Ini kalau sudah 0 kayak gini sudah siap digunakan untuk menimbang apapun, bisa beras, bisa gula, bumbu dapur, buah dan lain-lain sebagainya ya. Ini mangkoknya ditaruh di atasnya nih. Kalau begini sudah kita onkan lagi biar nol. Tuh. Kalau sudah nol, ini tandanya sudah siap digunakan. Ini saya contoh sebagai menimbang beras ya. Beras untuk dimasak nih kayak gini. Ini langsung bisa digunakan. Itu ya kawan-kawan. Kalau sudah hasilnya ini 77. Kalau sudah ini kita onkan lagi, offkan lagi ya. Sudah. Dan selanjutnya bisa untuk menimbang buah, bisa menimbang gula juga bisa ya. Gula, bumbu dapur, sayuran itu juga bisa banget tuh. Semoga bermanfaat ya video kali ini dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.